guys, jadi pagi hari ini aku mau bikin Get Ready With Me. Kita mulai. Oke, yang pertama, tadi kan aku udah pakai yang serum. Terus aku udah pakai juga yang dari brand Oh My God, yang aku dapat dari GXB. Terus sekarang aku mau pakai Karasan yang sunscreen. Oke, aku pakai yang ini guys. Jadi pertama jangan lupa pakai serum dulu, terus baru setelah itu pakai moisturizer atau krim pagi, baru yang terakhir kita pakai yang sunscreen. Ini tangan aku dipunya guys. I need something like gunting. Where is my gunting? Jangan dilihat ya guys. Oke, bisa dibuka. Ini sama deh serum. Tapi serumnya udah sama sunscreen, udah sama apa ya? Ya deh, ini emang sunscreen. Oke, pakainya gini aja, kayak pakaian kayak yang teh yang pakai gini, tetep. Gitu ya, terus enggak harus diratain apa-apa. Jangan lupa pakaiin di leher juga guys, supaya leher kita juga terlindungi dari sinar UV. Oke. Agak dioles-olesin gitu, agak ditetek-tetek gitu. Agak di apa ya bahasanya? Kayak kalian mijit-mijit leher kalian gitu. Biar serumnya meresep guys. Terus yang di wajah jangan lupa. Nah ini udah kelihatan jelas guys. Inilah bentuk wajah aku yang sebelum di make up. Oke, aku agak sedikit lama ya guys kalau pakai skincare, karena aku harus biar dia meresap semuanya. Siapa yang kalau pakai serumnya bener-bener kayak gini sama muka aku? Jadi kayak sekambil sampe menjepit-menjepit wajah gitu guys. Udah, tunggu diamkan dia sekitar 5 menit biar serumnya resep ke kulit ya, biar gak terjadi gradasi nanti kalau pas pake bedak. Oke, karena serumnya udah meresap, sekarang kita mulai ke perbedakan. Oke, sekarang kita mulai pakai bedak. Aku mau pakai ini dia. Aku pakai dari brand Insta Perfect dari acara apa ya kemarin ini aku dapat. Lupa lagi, aku kebanyakan ikut acara guys. Oke, kita mulai ya guys. Semoga dia gak ngegradasi. Soalnya kemarin aku pake bedaknya gak ngegradasi guys. Gak usah terlalu banyak. Ini
kalau nggak salah dari acara aku lupa guys. Bukan GXB deh, yang di Central Park deh kalau nggak salah ini. Tapi dari acara Wardah juga ada sih guys, aku ikut yang Wardah juga. Central Park kalau nggak salah. Tipis-tipis aja ya guys pakainya, karena ini kan dia udah cushion ya. Dia udah. Ya ini udah cushion, aku pakai yang nomor 32 yang True Bay. Oh. Nah, jadi kalau pakai ini kalian udah kayak udah pakai bedak gitu loh guys. Tapi dia lebih ke kayak bisa coverage sampai berjam-jam. Dan ini makeup-an sampai malu juga gak bakalan luntur. Jadi kayak gak ribet gitu guys, sudah kayak sekadar langsung pakai. Apa sih namanya? Oh ya namanya, aku lupa lagi nama permakeup-an. Aku kalau udah mikirin sesuatu tuh pasti lupa. Tapi sebelum kalau kita udah selesai nggak mikir, aku inget. Biar nggak bilang pakai di blender juga ya guys. Oke. Ini aku ganggu aku gini kali. Bener leher guys, bisa kalian lihat kan perbedaannya. Kalau pakai cushion tuh kayak dia langsung udah nempel gitu loh guys bedaknya, jadi nggak usah pakai bedak tabur lagi kalau menurut aku ya. Tapi nggak tahu deh kalau kalian gimana, aku yang simple makeup aja. Kalau udah tinggal pakai alis. Cukup tipis-tipis aja guys. Kelihatan enggak guys perbedaannya? Jadi kalau pakai cushion tuh kita nggak usah pakai concealer lagi ya guys. Aku punya concealer dari merek brandnya Natasha Wilona, Marshmallow. Oke, karena udah pakai cushion jadi nggak usah pakai concealer. Karena di cushion itu udah ada concealernya sama sekalian udah ada bedak. Tapi kalau kalian mau lebih nutupin bisa pakai bedak lagi. Aku pakai bedak dari Pixie. Ini udah mau habis guys, bedak. Gak apa lah, main dikit soalnya masih kurang kelihatan banget. Biar di cover sampai malam, soalnya aku kegiatan sampai malam. Nyari nasabahnya sampai malam guys. Lama ya Alemong, Get Ready With Me-nya lama. Ini kayak video-video yang orang-orang udah cepet. Kalau aku lama guys.
penting wajah kalian sehat, terus pakai skincare, mau diapain juga itu oke. Okay. Oke. Terus aku next pakai alis. Aku brandnya dari Mars Willow juga, dan ini udah butek ya, karena aku sering mau pakai terus mau habis, ntar aku beli lagi di Shopee. Karena berhubung alis aku udah tebal dari sana, jadi aku pakainya tipis-tipis aja biar enggak mencolok, karena aslinya aku udah tebal alisnya, guys. Oke, okay, next udah pakai alis, aku mau pakai eyeliner. Liquid liner, aku pakai yang dari merek Purbasari, guys. Ini murah ya, guys. Aku suka brand yang murah-murah sederhana aja. Gak mau yang mewah-mewah. Karena aku budget juga sih, guys. Dan aku makainya sekarang aku udah nggak pernah pakai yang dari sini sampai ke sini, nggak tahu kenapa, soalnya aku kan keringetan orangnya. Kalau keringetan tuh kalau misalnya lagi diangkut kan panas, guys, tuh dia sampai kayak jatuh-jatuh ke mata aku, ke pipi aku, gitu-gitu. Jadi aku malas, aku pakai yang tipis-tipis aja, dikit aja. Sama gak menurut kalian, guys? Ya kurang sama gak sih? Kurang lancip. Kurang sama.
setelah itu aku tinggal pakai dari brand Mars Willow juga. Aku suka pakai brandnya Natasha Wilono karena dia di samping murah terus dia juga bagus. Aku nggak pakai penjepit bulu mata ya guys, punya aku sempat rusak dan aku belum beli lagi. Kelihatan gak guys tuh bedanya? Bagurin aja deh. Terus aku mau kontekan guys kalian, aku mau cantik di stiker kontek aku karena kemarin copot. Ini aku dapat stikernya dari acara GXB. Setelah itu aku tinggal pakai lipstick sama blush on. Okay, ready. Okay, aku tinggal pakai blush on. Where's my blush on? Ini Porsche aku dapat dari acara hair RH Ultimate Hair Care dari acara Central Park. Kemarin aku pengen gunting rambut tuh cuman kotanya abis. Mana ya? Blush on. Aku punya 2 blush on guys, satu dari brand Mars Willow, cuman aku enggak tahu dia di mana. Terus aku ini dari Funbo. Aku dapat ini dari acara GXP dan ini free kemarin guys. Thank you.
kaca asli. Udah selesai pakai blush on, aku mau pakai lipstick aku mani ya. Aku dikasih deh yang merah, aku pakai dari Sada, dari mereknya dari brandnya Cathy Sharon kalau nggak salah. Aku banyak guys, cuma di koper. Okay guys, kita mulai lagi. Tadi aku udah pakai yang Sada, terus ini kan orange banget ya, terus aku mau tambahin timbal lagi sama ajarin. Kayak ombre gitu guys, gue tau gak sih, orange pink pink gitu. Dan ini dari Azernya bagus guys, karena dia ada oil thin lip pk. Aku juga ini dapet dari acara GXB kalau gak tau. Oke guys, aku tinggal timbalin sama bedak lagi. Aku udah ada yang pigeon tints.
Matiin dulu kipasnya ya, say, karena kok gitu bedaknya ya. Jadi gini, gue anak baru di kantor agensi di daerah Senayan. Eh, gue tahu deh ini apa, Selvia agensinya. Dua hari ini gue bolos, belum masuk kerja. Padahal gue itu kan anak baru, which is belum dapat cuti. Gue bilang, masih di Bali. Jadi selama dua hari ini gue masih posting IG story lagi di Bali. Kayak foto sunset, foto jalanan Canggu. Padahal gue udah di Jakarta. Gak tahu deh gimana besok, pasrah aja, katanya Selvia. Astagfirullahaladzim. Gimana ya, ini sesuatu yang gue gak tahu, tapi setelah gue tahu gue jadi pengen ngebocorin ke Facebook lagi ya. Jadi untuk Mas Enggeng nih akhirnya. Oke guys, finish. Ini hasil akhir, good, ready with me. Gimana guys? Bye.